Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Berbicara mengenai ilmu, perlu diketahui hadirin, ilmu dan ibadah adalah dua mata rantai yang saling berkaitan, karena pada dasarnya segala yang kita lihat, kita dengar dan kita pelajari adalah untuk ilmu dan ibadah. Sebab itu pula lah Al-Quran pun diturunkan. Rasul dan Nabi-Nabi pun diutus hanya untuk ilmu dan beribadah. Bahkan sampai Allah menciptakan langit, bumi, dan segenap isinya, itu hanya untuk ilmu dan ibadah. Perhatikan dalilnya dalam surah At-Talaq ayat 12. Allahul ladzi khalaqa sab'a samawatin wa minal ardi mithlahunna yatanazzalul amru bainahunna lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bikulli syai'in ilma. Allah lah yang menciptakan 7 langit dan seperti itu pula bumi. Perintah Allah berlaku padanya agar kamu mengetahui bahwasannya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, dan sesungguhnya ilmu Allah benar-benar meliputi segala sesuatu. Dengan merenungkan keberadaan langit dan bumi, diharapkan kita akan memperoleh ilmu itu darinya. Dengan menyimak ayat yang dibacakan tadi, kiranya sudah cukup menjadi bukti bahwa ilmu itu mulia. Lebih-lebih ilmu tauhid. Sebab dengan ilmu tauhid ini kita dapat mengenal Allah dan sifat-sifatnya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ayat juga ada di surat Az-Zariyat ayat 56 yang artinya, dan aku tidak menciptakan jin, wa ma khalaqtul jinna wal insa, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia illa, kecuali liya'budun, supaya mereka menyembahku. Hal ini menunjukkan betapa mulianya sebuah peribadatan. Ayat di atas tadi cukup menjadi bukti kemuliaannya dan bahwasannya kita harus senantiasa menjalankan peribadatan. Sungguh besar arti ilmu dan ibadah bagi kehidupan di dunia dan akhirat. Maka wajiblah bagi kita hanya mengejar ilmu dan menjalankan ibadah, sedangkan memikirkan yang lainnya adalah batil. Sebab dalam ilmu dan ibadah sudah tercakup segala urusan dunia maupun akhirat. Membangun negara dan menciptakan kemakmuran, jika semuanya dilaksanakan karena Allah, itu pun termasuk peribadatan. Jadi dengan ilmu dan ibadah dapat tercipta kebahagiaan dunia, akhirat, dan kemajuan dunia yang sehat, bukan kemajuan dunia yang menyesatkan. Hendaknya kita memusatkan perhatian dan pikiran hanya untuk beribadah dan ilmu. Jika sudah demikian, kita akan menjadi kuat dan berhasil. Karena berpikir selain untuk ibadah dan ilmu adalah batil dan sesat, hanya akan menghancurkan dunia. Tidak ada yang lebih baik dari ilmu dan peribadatan.
Sehubung dengan betapa besarnya kemuliaan ilmu, Nabi sallallahu alaihi wasallam pun pernah bersabda, "Inna fadlal 'alimi 'alal 'abidi ka fadli 'ala adna rajulin min ummati." Inna fadla, sesungguhnya keutamaan al-ilmi 'alal 'abdi, orang yang berilmu atas orang-orang yang menjalankan peribadatan. Kafadri, ibarat kelebihanku, ala adna rajulin min ummati, atas orang yang paling rendah di antara umatku. Juga Rasul pernah bersabda, sekali melihat wajah orang berilmu lebih aku suka daripada beribadah 1 tahun, yang siangnya berpuasa dan menjalankan sholat malam. Tentunya orang yang berilmu yang mau mengamalkannya, bukan hanya orang yang berilmu tapi tidak mengamalkannya. Rasul pernah bertanya kepada sahabat-sahabatnya, "Ala adullukum ala ashrafi ahlil jannah?" "Galu bala." "Gola hum ulama'u ummati." "Ala adullukum ala ashrafi ahlil jannah?" "Apakah kalian tahu siapakah yang paling mulia di antara penghuni surga?" "Golu bala." Sahabat semuanya menjawab, "Tentu saja kami tidak mengetahui ya Rasulullah." "Gola." Rasul pun menjawab, "Hum ulama ummati," yaitu para ulama dan juga umat-umatku. Jelas sudah bahwa ilmu itu ibarat permata dan lebih utama dari ibadah. Namun demikian, tidak boleh meninggalkan ibadah. Kita harus beribadah dengan disertai ilmu. Supaya apa? Supaya ibadahnya itu benar sesuai yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dicontohkan pula sebuah pohon. Ilmu itu ibarat pohonnya dan ibarat buahnya. Maka jika kita beribadah tanpa dibekali ilmu, ilmu tersebut akan lenyap bagaikan debu ditiup angin. Di sini kedudukan pohon lebih utama, sebab pohon merupakan intinya. Akan tetapi buah mempunyai fungsi yang lebih utama. Oleh karena itu kita harus memiliki keduanya, yaitu ilmu dan juga ibadat. Sehubung dengan itu berkatalah Imam Hasan al-Basri, "Tuntutlah ilmu tanpa melalaikan ibadah, dan beribadahlah dengan tiada lupa menuntut ilmu." Semakin jelas kini bahwasannya manusia memiliki ilmu dan beribadah, dan ilmu adalah lebih utama, sebab ilmu merupakan inti dan petunjuk dalam menjalankan ibadah. Bagaimana mungkin kita menjalankan ibadah jika tidak tahu caranya? Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al ilmu imamul amali wal amalu tabi'uhu." Ilmu itu adalah imamnya amal, dan amal itu adalah makmumnya. Alasan bahwa ilmu adalah inti atau pokok yang harus didahulukan daripada ibadah ada 2. Yang pertama, agar berhasil dan benar dalam beribadah. Dikisahkan ada 2 orang, yang satu seorang berilmu yang tidak pernah beribadah, dan seorang lagi dia orang tidak berilmu tapi menjalankan ibadah. Keduanya diuji oleh Allah masing-masing seorang-seorang.
beberapa kadar kejahatan kedua orang tersebut. Lantas si penguji mendatangi keduanya dengan mengenakan pakaian yang megah. Ia berkata kepada orang yang rajin beribadah, "Wahai hambaku, aku telah mengampuni seluruh dosamu. Maka sekarang kau tidak usah beribadah lagi." Ahli ibadah menjawab, "Oh, itulah yang kuharapkan darimu, wahai Tuhanku." Ahli ibadah menganggap si penguji sebagai Tuhan, sebab tidak mengetahui sifat-sifat Tuhannya. Selanjutnya, sang penguji mendatangi lagi orang kedua, yaitu orang yang berilmu, yang waktu itu sedang minum arak. Penguji berkata, "Wahai manusia, Tuhanmu akan mengampuni dosamu." Maka dengan geram, orang berilmu ini menjawab dengan marah, "Kurang ajar kamu," sambil dia mencabut pedang dari sarungnya. "Engkau kira aku tidak tahu Tuhan?" Demikianlah bahwa orang yang berilmu tidak akan mudah tertipu, dan sebaliknya, orang yang tidak berilmu itu pasti akan mudah tertipu. Kini semakin jelas, setiap hamba Allah harus memiliki ilmu dan menjalankan ibadah dengan ilmu sebagai inti atau pokok harus diutamakan. Semoga kita semua yang pada hari ini mendengarkan nasihat ini dijadikan oleh Allah golongan orang-orang yang senantiasa menuntut ilmu dan juga menjalankan peribadatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.